Baik, ustazah akan bacakan ayatnya dan sahabat-sahabat muslimah akan ikut ya, insya-Allah. Kita sama-sama baiki mutu bacaan kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ Kalau dad tak ada qalqalah eh, tidak jadi nuqayyid tak. Nuqayyid. Wa innahum layasuddunahum 'anil sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Hatta idza ja'ana qala ya layta bayni wa baynaka bu'dal mashriqain fa bi'sal qarin. وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ. أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ تقدرون. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ الرحمن آلهة. أجعلنا من دون الرحمن آلهة
alihatai yu'badun. Sadaqallahul Azim. Baik, para muslimah yang dikasihi sekalian, kita telah baca ayat 36 sampai 45. Di mana ayat-ayat ini merujuk ataupun memberikan faham kepada kita tentang keadaan orang yang berpaling daripada pengajaran Allah dan pengukuhan langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan dakwah, ya. Mari kita tengok satu persatu maksud dan juga kita cuba memahami ayat-ayat ini insya-Allah. Wa may ya'shu 'an dhikri rahman. Dan barang siapa yang tidak mengindahkan pengajaran Allah yang Maha Pemurah, nuqayyid lahu, kami biarkan syaitan menyesatkannya, fahuwa lahu qarin, dan jadilah syaitan teman karibnya. Boleh tak sahabat-sahabat muslimah untuk ayat ni dihafalkan? Boleh tak? Ini tak suruh hafal surah Az-Zukhruf ni. Ya, suruh hafal ayat 36 surah Az-Zukhruf. Boleh kita baca sekarang, hafal sekarang? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman. Ulang lagi sekali. Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman. Ulang lagi. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Fa ya, bukan wa. Fa huwa lahu qarin. Okay, mesti mak pandang ustazah semua. Baca sekarang ayat tu. Macam mana nak ngapal ni, ya? Ustazah tadi wa ke fa mula dia kan, ya? Bayang ya muslimat orang yang hafal Quran macam mana. Kita baca satu huruf daripada setiap ayat Quran akan dapat 10 kebajikan. Ya, alif 10, lam 10, mim 10. Bayang orang hafal Quran, dia ulang, dia ulang, dia ulang, dia ulang. Allahu Akbar. Kaya dengan pahala. Orang-orang yang hafal Quran, sudahlah dia mengulang untuk hafal. Dia kena mengulang untuk jaga. Oh, patutlah saya tak hafal dan saya hafal tak boleh ingat. Ah, memang patutlah. Sebab apa? Sebab tidak mengulang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Man qama bi'ashari ayatin, barang siapa yang bangun malam lalu dia baca dalam solatnya 10 ayat." Dia hafal. Mungkin surah Az-Zukhruf, mungkin surah Ar-Rahman, mungkin surah Az-Zumar. Dia baca dalam solatnya di waktu malam. Berapa ayat dia baca? 10 ayat. Man qama bi'ashari ayatin. Siapa yang bangun dengan 10 ayat, lam yaktub minal ghafilin. Dia tidak akan ditulis tergolong dalam golongan orang yang lalai. Allah takkan tulis. Allah akan jauhkan dia, elak dia, pelihara dia, jangan terjerumus masuk golongan orang-orang yang lalai. Nak ke tak nak muslimat? Kita puas cari formula tak nak lalai, lalai juga. Ya, kita puas cari macam mana caranya ni tak nak lalai. Aduh, mudahnya lalai. Bercakap-bercakap sikit kan dah mengumpat. Cakap-bercakap sikit kan dah masuk cerita orang. Ya, mudahnya lalai. Allah jamin orang yang bangun pada waktu malam baca Al-Quran, ulang Al-Quran dalam solatnya 10 ayat, lam yaktub minal ghafilin, takkan ditulis daripada golongan orang yang lalai. InsyaAllah muslimat, kita cuba. Kita cuba dan kita lihat bagaimana jaminan Allah ini akan terlaksana. Kemudian apa lagi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man qama bi mi'ati ayah."
Dan barang siapa yang bangun dengan 100 ayat. Dan memang maksud dalam hadis ni, tuan-puan sekalian, adalah membaca ayat-ayat tersebut dalam solat. Berdiri, baca ayat tu. Berapa ayat tadi yang kedua? 100 ayat. Nak baca surah apa tu 100 ayat tu? Ya, boleh tak Ustaz ulang 30 kali Qul huwallah? Dapat juga 100 ayat. InsyaAllah boleh. Boleh. Ya, bukannya Nabi mengatakan mana-mana ayat secara khusus. Barang siapa yang bangun, ya, man qama bimi'ati ayatin, dengan 100 ayat, apa pula jaminannya? Katabalahu minal qanitin, dia akan ditulis termasuk dalam golongan orang-orang yang taat. Kalau perempuannya qanitat, tapi bila sebut qanitin, qanitin termasuk laki-laki dan perempuan, minal qanitin. Ya, Allah tulis dia ini orang yang taat, termasuk dalam golongan orang yang taat. Wa man qama bi alfi ayah, tapi siapa yang bangun dengan 1000 ayat, berdiri tengah-tengah malam, sepertiga malam, 2/3 malam, para muslimah sekalian berdiri apa? Baca Quran dalam solat. Berapa? Tak kurang daripada 1000 ayat. Apa yang Allah akan bagi? Katabalahu minal muqantarin, maka dia akan ditulis daripada golongan muqantarin. Apa dia muqantarin? Pahala dia mengalir berlipat-lipat kali ganda usahawan pahala. Tak kira waktu bila, pahala dia mengalir, 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 muqantarin. Orang yang dilipat kali gandakan kebajikan dan pahalanya. Jadi kita sekarang ni bukan cerita 10, bukan cerita 100, bukan cerita 1000. Berapa muslimat? 1. Okey, pandang ustazah balik semula. Ah, cuba baca ayat tadi. Ah, ya. Masya-Allah, kena ulang-ulang kan? Sebab apa ustazah suruh ulang, suruh hafal ayat ni? Allahu akbar. Ayat ni terlalu besar peringatan dia untuk kita. Memang semua ayat Quran pun peringatan untuk kita. Tapi tuan-puan, dalam keadaan kita tak boleh nak hafal, belum lagi boleh hafal 30 juzuk, minta hafal ayat 36 surah Az-Zukhruf. Okay, ni memang tugas ustazah lah. Minta alihkan kereta nombor WB3645C. Kereta Myvi. Warna apa kak? Sebab ada yang tak ingat nombor plat kereta. Ya. Acik pinjam kereta cucu tadi. Ha, memang payahlah ya. WB3645C. Minta alihkan ya. Okey, cuba kita baca lagi sekali. Wa man ya'shu 'an dhikrir rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin. Barang siapa? Ha, cuba, cuba. Baik, alhamdulillah. Ni kan nak balikkan hati-hati eh. Jangan tergelecek kaki sekarang, terus hilang. Ya. Wa may ya'shu 'an dhikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fa huwa lahu qarin. Apa maksud dia muslimin muslimat sekalian? Wa may ya'shu, siapa yang hidup? Ya'shu 'an. Ya'shu tu maksud dia hidup dah, tapi ya'shu 'an hidup dalam keadaan berpaling. Dia mengelak. Dia menjauhkan diri. An apa? Zikrir Rahman. Ingat pada Ar-Rahman. Patuh pada Ar-Rahman. Ikut segala perintah Ar-Rahman. Siapa yang hidup di atas muka dunia ini tapi buat cara dia? Siapa hidup atas muka dunia ini tapi berpaling daripada ajaran Allah? Tidak jadikan ajaran Allah sebagai pedoman, ada, ada impak dia. Ada yang akan Allah bagi pada dia. Ada kesan dia.
Ya, mungkin ada orang kata, tak apalah, ini kebebasan kita semua, suka hatilah. Kan selalu kadang-kadang kita dengar orang kata, kubur kita lain-lain. Mak jagalah kubur mak, saya jaga kubur saya. Ini bukan cerita kubur, tuan-puan. Ini bukan masalah orang bercakap tentang kubur yang lain-lain tu. Semua orang tahu kubur lain-lain. Tapi kalau kita rujuk dalam Al-Quran, di sana ada peringatan-peringatan. Kalau kamu buat begini, jadinya begini. Kalau kamu buat begini, hasilnya begini. Kat mana kita nak tahu dalam Quran? Jadi siapa yang hidup ikut pandai kepala otak dia, tuan-puan sekalian, dan dia berpaling daripada zikrir Rahman, daripada peraturan, ingatan kepada Ar-Rahman, nuqayyid lahu syaitana, maka kami biarkan, Allah biarkan syaitan menyesatkan dia. Biarkan.